Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Kebutuhan kalsium merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil. Asupan kalsium yang kurang pada ibu hamil dapat berdampak buruk pada pertumbuhan serta perkembangan janin. Selain itu, dampak kekurangan kalsium yang dapat menyerang ibu hamil antara lain adalah hipokalsemia, osteoporosis, rakitis, dan osteomalasia. Penyebab dari kekurangan kalsium sendiri antara lain adalah ibu hamil tidak mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium secara rutin, atau bisa juga karena adanya gangguan hipoparatiroid pada ibu hamil, yaitu kondisi yang terjadi ketika kelenjar paratiroid dalam tubuh hanya menghasilkan hormon paratiroid yang sedikit. Hormon paratiroid berfungsi mengatur serum kalsium dan kadar fosfat dalam tubuh. Lalu, bagaimana cara dapat mengetahui tanda-tanda dari kurangnya kalsium pada saat kehamilan? 1. Mudah terjadi perubahan suasana hati. Kurangnya kalsium pada ibu hamil dapat menyebabkan ibu hamil mudah mengalami kelelahan. Karena mudahnya mengalami kelelahan, suasana hatinya pun jadi mudah berubah, seperti menjadi mudah marah, gelisah, dan bahkan dapat berujung pada depresi. 2. Terjadinya kram. Terjadinya kram pada ibu hamil dapat menjadi tanda ibu hamil kekurangan kalsium. Kurangnya kalsium dapat membuat otot tubuh bereaksi dan mengalami kram. Bagian tubuh yang biasanya mengalami kram adalah perut, punggung, dan kaki. 3. Seringnya kesemutan. Kalsium yang kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan peredaran darah yang kurang lancar sehingga tubuh mengalami kesemutan. 4. Penurunan daya ingat. Penurunan daya ingat dapat menjadi tanda bahwa ibu hamil mengalami kekurangan kalsium. Hal ini dapat berimbas pada kualitas memori sang ibu setelah melahirkan. Itulah beberapa tanda tubuh ibu hamil kekurangan kalsium. Konsultasikan dengan bidan atau dokter kandungan bila mengalami gejala tersebut. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.